Ini pula berhubung kes pembantu rumah warga Indonesia yang mendakwa dirinya dirogol seorang exco kerajaan Perak. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Azizah, wanita berkenaan kini dalam jagaan dan perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tindakan itu diambil serta-merta sebaik laporan polis dibuat. JKM telah mengambil tindakan di bawah sekarang, di bawah jagaan sekarang. Dan dia di bawah perlindungan, pemeliharaan. So, tidak ada katakan bahawa dia tidak terbela. Kerana bila terus saja dia buat laporan polis, terus polis mengambil tindakan. Dan aduan itu ingat dia tak dibebaskan bawah bil. Tapi memang pembantu rumah itu di bawah peliharaan. JKM terus mengambil tindakan.